Alamat. Oh my god, enggak apa-apa tuh. Alexa, wanna we buy later on, yang? Hah, Alexa? No, it's not, yang. They have a lot, yang. Don't worry, yang. I promise. Every time kita keluar. Yes. So, okay? Kita mau ke IKEA hari ini. Terus, apa sih? Abis ke IKEA, mau ambil mobil. Ini mobilnya di loaner car. Soalnya mobil kita yang satu lagi di major service. Emang udah waktunya sih major service. Jadinya ya begitulah. Terus kita dikasih loan car ini. Guys. Okay. Dikasih loan car ini untuk karena bakal take more than 2 hour. Jadinya diberikan car. Karena di sini gitu ya. Kalau mobil di service beberapa mobil ya. Nggak semua mobil sih suka dikasih loan car sama dealernya. Jadi kalau kita beli di mana gitu certain kan dealer suka ya gitulah dikasih loan kan. Kalau cuma servis yang biasa-biasa aja ya enggak, kalau cuma tek ganti oil enggak pernah. Kalau yang lama-lama dikasih. Begitu, habis itu kita mau ke IKEA. 45 menit dari sini IKEA. Kan mudah-mudahan by the time kita itu udah pengen ke itu juga, kita pengen ngecheck out udon restaurant sup. Ih, belum dilupa, belum ditonton itunya film kita nyewa mami film. Oh, ya yeah. Terus hari Sabtu selalu banyak yang pengen kita pergiin. Ayo udahlah, too much problem. So, well, how are we gonna spend until midnight? We have our car. Well, I need to go to IKEA. Berhubung ayah mau anterin ke IKEA, then we go to IKEA. Otherwise, kita malas gitu. Soalnya IKEA dari tempat kita tuh jauh ya. Jadinya kalau kebetulan pakai loan car, kita pakai buat save mileage. Karena di sini tuh mileage very importante buat mobil. Mobil kalau udah mileage udah besar, orang suka turn off gitu. Kalau kita mau mau trading atau mau dijual gitu, mileage kalau di Indo kan bodo amat gitu, mau mileage sampai jebol juga yang penting masih jalan mobil kan is okay. Kalau di sini tuh mileage very important. Kalau even mobil tahun baru tapi kalau mileage-nya udah 100-an ke atas, orang turn off. Aisyah, can you help yang? Makonyo. Begitu kita pakai mobil. Mobil kecil banget ya. Enggak biasa. Apple juice? No, how about drink water? Kamu bawa waternya mereka? Water aja yang? Hah? No, apple juice nanti. Water dulu, oke? Okay? Oke? Okay? Ya sudah, nanti kita sambung-sambung lagi. Mau ke Walmart dulu jadinya nih. Guys, kita udah ada di dealer Subaru. Tuh, mobil udah selesai, tinggal diambil. Ke IKEA. Jadi kita tuh bagusnya ya, kita punya apa sih namanya, api prepaid ini ya, prepaid service ya, prepaid maintenance service. Jadi kita kalau beli mobil ya, kita tuh ditawarin buat beli prepaid service atau enggak. Jadi setiap service yang major-major itu, kita kalau kita balik itu cuman bayar $100, instead kita bayar $1,000 langsung termehek-mehek loh. Ya jadi ya worth it aja ya. Sometimes the one the other hand, beli mobil lama ya itu someday kalau breakdown ya keluar duit juga. Tapi kalau beli mobil baru udah bayar prepaid service ya, kalau ada yang macam-macam kita cuma bayar $100. Nah, mobil-mobil zaman sekarang yang paling bahaya ya elektroniknya segala macam. Kalau sampai korslet bisa korslet kantong lo juga.
Jadi begitu. Ya kalau mobil lama pasti begitulah, adalah yang di ini-iniin. Tapi kalau mobil baru at least long lasting term, tergantung kita juga makainya. Kecilin pai. Gitu. So kita akan ke IKEA. Habis itu mau cobain restoran udon. Yang kamu mau ambil yang di mana sih, Api? Itu ya. Apa kamu bilang yang besar itu? Di Capitol Hill. Ya udah, begitulah. Kita nggak bayar apa-apa dong hari ini ya. Berarti masih satu service lagi yang free, no? Enggak buat itu, hanya buat apa namanya? Oh, yang si itu apa sih dia bilang stretcher apa sih? Oil change. Ya, sama ganti brake itu kan? Iya, ganti brake. Berarti ganti brake bayar kita 200 something ya? Yang mau cara lah, pola-pola apa ya? Jangan megang-megang telepon kamu. Kita mau sih, saya. Ya, gitu. Ini kalian lihat di daun-daun sudah mulai. Ini, look, pretty. Look. Oh, udah mulai apa sih namanya, udah fall jadi pada kuning orange hitam tuh. Ada eyelashesnya. Mobil genit itu ada eyelashesnya. Eyelashes. Eyelashes. Yang take it up yang jaket yang. What? It's gonna be warm out inside the IKEA yang. Look, itu karnya ada mata. Yeah, ada eyelashes. Look, karnya ada eyelashes. See? Ada mata genit. Ayo, kita udah sampai di IKEA. Mami, udah bilang mana sih mereka? Oh my goodness, kita ditinggal ya. Come on. Come on. Hey, come on. Ayo, no. Ini Zara. No. Ayo, we invested. Hey, wait for us. Hey, kunci. Hey, ini api-api dia lari ke kamu. Ini kita udah lama banget nggak ke IKEA. Ternyata udah baru bangunannya. Nokor. Ini beda banget ya. Ya bodohnya beda banget ini sekarang IKEA. Dulu nggak kayak gini. Dulu nggak ada ini, belum ada. Sekarang udah diganti. Look. Ya baru ini food court-nya jadi beda. Masuknya juga jadi beda sekarang. Berapa tahun yang lalu kita kait ya, cepet banget di sini mah kalau bangun. Kalau udah lama nggak kesini tiba-tiba langsung berubah. Ayo, kita nggak boleh video kali di dalam. IKEA itu termasuk toko nomor 2 yang bikin bangkrut. Dan lain sekarang IKEA dengan waktu kita dulu banget kesini. Sekarang mereka udah di renovasi gitu, jadi beda. But anyway, kita mau ke udon sekarang lah banget. Tadi cuma beli buat organizer aja sih, gak banyak. Anak-anak udah pada hungry, right? You guys hungry? Yeah. No. Not really.
Pada beli selasi. Oh my god. Dingin-dingin kan ada makan selasi. Tapi enak sih. Tadi gue juga beli itu tuh, sundae cuma $1.50 sama sini ada apa? Ice cream gitu yang $1 dan enak. Selalu. Ya sudah, kita lanjut ke Don Place. Mudah-mudahan enggak macet. Ada jalan, taunya nyasar kau. Susah ya, apa ini? Ya udah, ketemu di sono. Kotor-kotor taruh di tempat, kita harus bersihin meja sendiri. Ada upik abunya nih. Nah, jadi kita habis makan kita harus buang semuanya tuh ke sini-sini tuh ya, di sini bergitu.